Astaga, banyak banget ini, 22 halaman. Tuh, berani coy. Kan, maaf ya Nadia ya, maaf apa nih? Anu, aku udah tua, udah gak sekolah ya. Nanti nih, nanti kita belum selesai ceritanya tadi bangsa. Tapi bener kan? Itu nanti di belantara ada cerita nih. Masa sih? Bacot banget. Bener itu. Yang pertama dari Nadi Todd. Eternal Fan Mens. Oke. Santai aja Wir, tato. Lah emang gitu kok. Nadia Todd. Review map lagi kita, coy. Assalamualaikum Bang Wilno sama Bang Epen. Waalaikumsalam. Salam. Ini aku ada map buat kalian. Nama map ini adalah Eternal Fan Mens. Bahasa Indonesia aja bisa enggak sih? Eternal. Ini Ben, ini gini ada penjelasannya Ben. Eternelle itu dari bahasa Prancis yang artinya abadi. Dan Fehmens dari bahasa Inggris artinya semangat. Anjing banget, Prancis bahasa Inggris dicampur. Damn, Daniel lah segitu aku dah. Map ini dibuat sekitar 6 bulan secara tidak konsisten. Dari bulan Mei sampai November. Oh, tidak konsisten banget. Kadang progresnya cepat, kadang lambat. Map ini berisi 11 minigame dan ada story-nya. Tiap mini game punya karakteristik sendiri-sendiri. Map ini juga aku bikin tanpa add-on atau mod selain mod painting. Oh. Map pertama yang aku bikin sampai selesai atau semua map lain pada whip atau malah menghilang. Oh. Itu gimana? Rusak kayak gitu loh. Ya. Peraturan map tulis ini aja. Oh, terus ini dia. Peraturan sama seperti map pada biasanya, tapi ada tambah sedikit. Boleh gunakan chain comment jika dalam keadaan darurat. Setiap ada bangunan mau dicek ya, Bang. Iya, mungkin bakal ada sesuatu di dalamnya. Oke. Beberapa joke atau meme yang ada di map ini mungkin udah outdated atau ketinggalan zaman karena waktu mengerjakan 6 bulan tadi. Jadi mohon dimaklumi, enggak apa-apa. Noh. Map. Oi, noh. Oi. 6 bulan pengerjaan dia, 6 bulan kita juga, Jo. Review kita juga lama nih, maaf ini. Map ini juga mengandung beberapa ilmu kimia dan fisika sedikit. Kalau ada kesalahan dari penulisan, tolong koreksi yang buat yang ngerti kimia dan fisika. Oh, map ini ku bikin sendiri tanpa ada yang bantu ngebuild atau play test. Jadi kalau misal ada bug bilang aja ya, Bang. Aduh. Boleh. Gak apa-apa kau ini, namanya orang mencoba kok. Satu lagi asis FV Kupang. Siapa nih? Seru, ano asis FV ini? Asis Facebook. Furi dia, Furi bang. Orang pintar akan bilang cewek gue, tapi orang bijak akan bilang istriku. Hell apa ya? Furi solid. TP aja, kaku. Alhamdulillah. Gak cewek itu aja. Oh, kok belum ku jadiin anu. Lah, nama aku kenapa ini, guys? Kok enak gini? Ah, ini kudu doji nih, teman-teman. Cepat tolong dicari nih. Goblok anjing. Event 1344635654. Enggak event 1344 lagi, anjir. Nama kok elek ini. Sulit ya, berarti? Sulit. Berarti tinggal gimot C kok. Gimot S, gimot C gitu kok. Bacot banget kok ini. Iya. Lama gak main Bang Eno. Siapa nih melupakan Minecraft Bang Epen? Emang Bang Epen ini gak diajak record gak mau dia. Wah, jangan gitu, nanti terbongkar wujud aslimu. Woi, apa itu ada ini ya? Apa? Anjay, Superman coy. Ya dong, pamer aku. Gimana itu cara ya? Gak usah kamu. Anjing, parah. Aku masih bocil gak boleh pakai ini. Ini apa? Aduh, lupakan ini apa ini biar gak hujan. Ini kocak. Oh ini lucu banget tau. Merupakan Minecraft anjing, parah. Anjing. Apa itu? Itu memang Bang Indo tuh kalau diajak record tuh susah, Ci. Kau apa aku? Kau ini baru beli Minecraft sekarang tadi gitu kok. Lu kemarin-kemarin main pakai apa coba? Otakmu dipakai Bang Indo. Ya kan katamu, aku habis restart PC ntar kalau udah ada PC-nya, ada PC-ku kalau udah jadi. Lah. Lihat tuh bukan itu. Jadi maaf nih kalau kita jarang upload review map Minecraft karena ya
banyak survival tapi nggak ditamatin. Kita masih ada subvillain sama survival Minecraft juga tuh, belum. Kita ngurusin yang lain juga sih, kayak Mobile Legend lah, apalah. Bosen kalau misal itu-itu mulu kan? Enggak. Ya masalah ini kayaknya Bang Epen. Oh my god. Lagi nih. Gue lagi nih. Ya, tapi kan setelah kau bilangnya upgrade PC, ternyata mana PC-nya? Udah kan udah jadi kan? Ini baru, udah jadi. Baru main sekarang Minecraft-nya. Loh, baru kembali normal semua, Bang Eno. Minecraft kan baru juga ini. Parkour, parkour dulu lah inilah. Parkour dulu, Pen. Apa ini panjang main jembut ya? Ini agak dipotong ya. Apa yang dipotong? Waduh, hai parkour guys. Males betul ini. Parkour guys. Apakah Bang Eno? Apakah lu aku tekur. Udah lama gak main aja menang gini kok, Ben. Easy deh. Duh, anjing emang cupu dari lahir ya. Loh ini gimana nih? Sebentar, sebentar. Sini lo, Ben. Yuhu, gak bisa ini aku. Loh, kemana kok itu? Eh, apa ini? Loh, hantu! Hantu! Terbang, Bang Eno. Kemana bencaranya itu, Ben? Oh ke sini. Itu kalau bisa pikir, cowok, kocak. Astaga, Epen ini loh. Cibutannya. Oh sini, terus kita ke atas. Coba sini lo, Pen, ke lurus sini. Mana, mana, mana? Sini Bang Pen. Tuh. Mana, mana, mana? Kok mana? Eh, bagus gini parkurnya. Di atas lah, kayak tadi. Eh bentar, kita membutuhkan teropong kayaknya, seperti biasa. Terbang dulu ini jadi? Terbang terus lurus, terbang lurus. Lada juji. Ah, ada. Yo, kemana nih? Oh, hampir mati. Oke, let's go, let's go. Let's go. Eh, ke atas pohon enggak sih, cok, kayaknya? Enggak, Ben. Masa ke atas pohon sih? Woi, hampir. Objektif. Explore seluruh tempat ini dan ungkap kebenaran tentang apa yang terjadi ya. Pasti ada dokumen super smart ini, Ben. Oh, anjing. Penting. Baca. Jika kamu menemukan penting jika kamu menemukan buku dimanapun itu tolong dibaca ya, hehe. Soalnya bakal ada lore di mini games. Eh kita explore. Hotel Pen, hotel bintang 5 ini. Sub area asrama peneliti. Barengan ini no, beda-beda no, kanan kiri no. Kemana dulu? Kemana kita? Kemana dulu? Terserah. Jeng jeng kanan dulu. Kanan itu baik banget. Oke, bentar-bentar makan dulu. Eh suaranya kegedean gak ya? Belum di setting jir, takutnya kegedean ini. Yang gede itu ini loh. Woi woi jir. Mulai sebenernya gue bener nih. Udah kelotok-kelotok Ben. Baca dulu. Catatan 11 November 2030 oleh entahlah pilis divisi apa nih? Hacker loh Ben. Divisi hacker loh. Iya. Dapat meneliti tersebut diantaranya anjing banyak betul. Jadi ini bisa kalian baca sendiri. Sebenarnya hal ini sudah dicurigai sejak 20 Maret. Yang dimana hari itu lah apa nih? Oh iya gitu no. Yang dimana sebentar tuh Pen. Yang dimana hari itu sinyal dari menara. Ah Bang Epen ini males aku atelnya. Dari organisasi yang ya ini kalian bisa baca sendiri ya nih. Iya baca sendiri. Sampai 14 halaman. Oke. Mau setelah itu ini ada lipek masih ada lagi bangset. Sorry sorry kebanyakan ya ini ya. Kok gini ya ruangannya anjing. Iya cok ini tembusan sub area klinik ini. Sub area klinik dong. Damn. Aduh hai niat banget kok si Nadia ngetik ya. Ini kalau kita yang baca durasinya durasinya panjang. Soalnya masih banyak ini yang kita review. Kita baca dalam hati aja apa? Oke, ini udah aku baca ini dalam mata ini. Data hilang. Ternyata hilang Pen. Kalau hilang nggak usah diterusin. Iya data hilang. Betul. Okay. Nah ini ada buku nih. Mungkinkah anjing? Baca lagi deh. Banyak lagi deh. Oh, dikit ini. Laporan pasien 7 April 2029. Tidak ada pasien yang tercatat. Oke, catatan 7 April 2029 tubuhku terasa aneh, entah mengapa rasanya lebih ringan dari yang seharusnya. Mungkin karena tidak ada pasien, jadi aku lebih bisa bersantai. Oh, sudah pukul 8 malam, saatnya kembali ke asrama. Pulang, Ben, kembali. Ini tuh cerita anu, Ben, cerita tentang apa ya? Bobo-bobo ya sih. What the fuck? Jadi anu, punya kekuatan penyembuhan. Oh, boy, bobo-bobo ini healing.
healing ke Bali. Rafaela. Rafaela kawin sama Bobo Boy. Lah ini aku dapat injekan kok Bang Eno. Bang Eno balik lagi ke sini. Matanya bukan sini kok sini. Aku dapat injekan kok. Iya. Aish, kau ini. Itu buat nanti Bang Epen. Nah, itu nanti. Ini kan tadi habis ke sini kita. Nah, habis ini ke sini. Ntar tembusnya ke sana. Wow. Kita garuk ini. Goblok. Eh, parkur lagi. Mampus kau. Parkur dikejar kau. Jatuh guys. Sub area menara Scofuli. Dengan PD-nya gua. Apa nih? Astaga, banyak banget ini, 22 halaman. Bengek jir ini mah. Kita bukannya malas, kita tuh durasinya ini loh. Jangan nonton ngantuk. Sing. Lah, kudus, ada kudus apa ini? Wow. Ada kudus coy. Anjing, fisika levitasi. Motor hidup adalah teka-teki. Boleh. Terus kemana? Kadang di hidup tuh kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul, itulah teka-teki hidup. Itulah hidup. Oh, parkur ke atas, men. Dongok, jir. Emang kocak kok yang dongok. Makanya kok aku lihat di luar, loh ini terus kemana? Ternyata ke atas. Atas. Nyamuk, tolong ya. Kau. Oh, ini sopir dulu nih. Kenapa tuh? Aduh, sakit sekali. Kita lihat nih. 1, event 134, 4, 3, 6, 5, 4. Anjing, kayak nomor telepon, men. Kayak nomor telepon. Nomor urgensi nih. Ngabur kode bukep itu, kok pasti tahu aku. Urgensi horny. Wuh, hore, udah bisa. Anjing, masih ada satu. Aish. Masih ada. Ah, kemana ini? Lah, naik lagi tuh. Masih naik lagi, Bang Eben. Aduhai, Nadia menyiksa batinku ini. Ayo, Bang Eben. Oh shit, hampir mang. Pelan-pelan, Ben. Gak usah loncat kalau ini. Pelan-pelan. Nah ini, kamu berhasil, silakan tekan tombol untuk lanjut. Ayo, Ben, tak tunggu, Ben. Ini mengerikan, Bang Eben. Aku takut ketinggian, Bang Eben. Gak salah kamu. Dapat plate aku. Sabar. Aku juga dapat. Dapat apa? No, gak jatuh. Gini dong harusnya dong. Taruh sini gitu. Pura-pura jebakan gitu dah. Terus aku ngikutin. Oh gitu. Gitu ya. Cepat-cepat kesini. Nyam. Gablak. Lah anjing kau pen. Ngulang pen. Terus kemana lagi? Lah kemana kau no? Oh, kau pencet langsung. Kau berhasil. Silakan tekan tombol. Oke. Okay. Iyalah, pro aku. Oh, kesini Ben, yang dibulit-bulit ini Ben, yang tong ini loh. Ngeyel, injekan ini tadi taruh sana. Noh, ada pintu. Kau ini kocak. Nah, dia marah nanti. Enggak ada Ben. Di mana? Ada tadi tuh. Di mana? Pintu yang di awal-awal ada. Kemana? Coba kemana? Balik lagi dulu ke awal. Ke awal mana? Ke awal kita kenal dulu banget. Pintu ini toh. Ah serius? Udah salah. Goblok anjing dongoknya. Salah taruh jir. Lah hilang. Wow. Oh sih. Nah. Oh ini pen. Kurang satu pen. Gak bisa pen. Kurang kita. Lah. Aduh Bang Epen merusak jalan cerita. Ini oh. Merusak jalan cerita. Dibilang itu tuh nanti pen. Sekarang, nanti Bang nih, Eno, nanti kita belum selesai ceritanya tadi Bang Sat. Nyaus. Aduh Bang Epen ngerusak jalan cerita kok ah. Anjing dirusak parah Nadia lihat ini Willido XD ya. Gak usah baca gara-gara kau ini. Kita tuh awal kesini loh ke bulut-bulut ini. Tapi bener kan? Itu nanti dibilang ntar ada cerita nih. Masa sih? Bacot banget bener itu. Gitu. Oh ini gak baca cerita, sok-sokan cerita banget anjing. Perut gue udah mulus pengen berak anjir. Pantes buat tai. Nah kita kesini nih, ada yang bakar-bakar men. Hevesa Kasa Heidi Gelanggan, seorang ahli dalam pembuatan zat-zat sinetis. Sintetis. Wow. Bagaimana cara sintetis dibuat? Oh makanya kok dia tadi bilang ada unsur fisika, pengen penting ini. Oke.
tapi aku malas. Guys, apakah helium anjing, cok? Bener-bener belajar ini di surga dia. Ini akan diberikan helium sintetis demi mencegah lemahnya gaya levitasi. Ya, pokoknya levitasi orang anu pen kurang. Jadi kita harus mempunyai levitasi. Oh, ini penelitinya, Loptadot Elmaco. Dapat lagi tuh pressure. Injekan. Kan dibilang apapun yang terjadi tetaplah bernapas. Mana? Moto hidup pakai no. Moto Bekasi ini. Moto. Yang lagu Bekasi itu gimana ya? Ah, moto. Itu gak sih yang badai jalan di tengah itu. Terus ada badak yang di pinggir-pinggir terlempar. Pen. Oh. Tuh, kita sampai sini, Pen. Kan dapat 4 baru ke sana. Umpan Nadia, lain kali kalau bentuk yang lainnya juga sih. Kurang-kurangin sih cerita yang berlebihan gitu. Durasi ngaps. Iya. Nah, baru ke sini Bang Epen. Tapi kok dia kok enggak dikasih anu ya kayak petunjuk. Oh, iya, petunjuk, tapi kita dikasih awal-awal tadi harus menelusuri semua tapi gitu. Kita dikasih otak sama Tuhan Bang Eno, makanya berpikir. Kurang satu. Terus hancurkan. Terus apa? Ada buku muat apa nih? Isi hati by Peter Oxidina. Tamat. Kok ambil semua? Mungkinkah laporan pasien 7 April tidak ada pasien yang tercatat? Tubuhku terasa aneh, entah mengapa rasanya lebih ringan dari yang seharusnya mungkin. Lo ini apa? Uang gajinya kah? Aduh. Ini yang tadi pen dikumpulin jadi satu. Terus udah. Hore! Apalagi nih? Wow, sangat anu ya, sangat. Lah, selesai ini 6 bulan. Loh, ini pen. Ada lagi. Oh. Oh my god. Dongo, apa asli ya? Kau dongo. Mini game 2 kuis. Nah ini mini game 2 nya aja ya, Nadia boleh lah. Siapa ini? Apa ini? Awas. Ini lucu. Penting selalu ajak bicara NPC. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Aku adalah guru kalian hari ini. Selamat datang di Menara Pengetahuan. Menara ini dibangun oleh Dr. Almako, asisten dari Dr. Kev Kasedi Garlagan. Oh iya tadi, Ben. Sang jenis pencipta helium sintetis yang menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Iya, Bo. Iya, udah. Gak ngerti. Gak tau. Mulai. Soal 1, fisika. Suatu bisa disebut benda jika... Sebentar. Apa? Sesuatu bisa disebut benda jika... Jika? Nyata, bisa terdeteksi panca indera, menempati ruang dan memiliki massa. Lupa spawn point kita, cowok, kan ada kasur di situ tadi. Di mana ini, Pen? Ulang. Lah mana lobinya ya? Wih, ini game 7 banyak banget, makanya 6 bulan ini. Kukira 6 bulan satu tadi doang, anjir. Iya, sama. Oh, ini nih. Ini bukan sih. Lah. Ini game 11, what the hell? Anjing. Ini 3 part bisa ini. Apa lambang unsur kadmium, osmium dan emas? Oh, ini isi nih. Waduh, ini enggak tahu aku malah, cok. Kalau anak IPA banget gue. Ini aku CD OS AO ini loh. Enggak tahu aku. Oh, anjing cerdas Bang Eno. Nah, biologi aku aja. Oke. Okay. Apa enzim yang terdapat pada liur, pankreas dan lambung? Aduh, salah. Oh, gini, Pen. Setelah kita menang, ini ada itunya. Apa sih? Apa ini? Bantuannya, penjelasannya. Oh, penasaran, emas memiliki nama aurum di bahasa Yunani. Tuh. Ini bagus banget ya. Tembaga cukrum, berarti apa ini? Bukan, ini soal yang tadi, tolol. Kok ini apa sih? Soal yang tadi? Iya kan kita menang, kita bener jawab. Terus ini jawabannya tuh apa gitu loh. Kayak gini penjelasannya. Yopo, ini yang sekarang gak sih? Astaga, dongoknya. Ini apa? Apa enzim yang terdapat pada liur, pankreas, dan lambung? Apa nih? Renin, insul, nettles, ribosin, alamsin, lipspis, amylase, insul, pepsin. Ini loh. Yakin banget, Dek. Gue, giliran gue. Kenapa sih disini mulu aku, Noh? Pepsin, Noh. Ini, Noh, kayaknya, Noh. Ini tuh ini yo. Kayaknya. Training kayak gak pernah denger dah. Poin itu IPA, anak IPA. Aish.
Ish, kau ini bacot banget. Aku. Anak pika bodoh dong ini. Cepat-cepat kasur cepat. Siaga IPA ini namanya dong. Siaga IPA. Eh, nanti jelasin sama ini. Coba lihat anu. Kamu bisa manggilku barium saja. Sekarang karena kamu adalah pengunjung paling baik yang pernah kutemui, kamu lebih suka tempat luas atau yang biasa aja atau yang sempit? Sempit sih. Nanti dulu. Soal dua fisika. Apa yang mempengaruhi besarnya gaya tekan benda padat? Apa yang mempengaruhi besarnya gaya tekan benda padat? Tekanan. Gaya tekan. Besar gaya. Iya. Iya ini. Ini kayaknya ini deh. Coba kayaknya ku anak IPA ini. Tuh kan. Kalau ini gimana? Waduh. Tentang gini nanyanya yang ini. Kamu mungkin melihat ada banyak duplikat diriku. Dokter Alma memang sengaja membuat banyak duplikat diriku agar aku tidak perlu menggunakan energi lebih untuk berpindah. Jangan khawatir. Tolong aku Bang Eno, jangan aku gak mau sendiri no. Oke, apa fungsi DPR? Iya, ada gini-ginian no. Membuat UUD NRI tahun 1945, melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran. Oke, terus gak ada, cuy, gak ada. Siapa ini? Simpuat. Makanya. Ini, siapa ini? Ini guys sih, iyo. Nah, ini coba. Tuh, apa mungkin saya mengatakannya pada muka. Gak ada soal. Ini dari organisasi memiliki 7 divisi kontrol logika, eksekusi, eksplorasi, dan misi. Entahlah adalah mantan kapten divisi kontrol. Kontrol, cowok anjing. Soal dua kimia, apa soalnya? Gak ada, cowok. Kuapain ini, ayo. Yang bukan termasuk gas mulia adalah saya ini, aduh anjir argon. Oh pen, IPA pen, ayo pen. Gas mulia ya. Yang bukan ya. Ini sih kayaknya. Apa itu? Ini. Argon neon. Apa arsenik? Oh salah. Dongok. Kanannya berarti kanannya. Ini. Aduh, ini anak IPA coba. Yang bodoh ya, pen doang ini. Aku ya ini udah jelas oksigen ini loh. Masa auto oksigen? Tuh. Oh ini loh, aku ini SMK loh. Enggak, yang bukan termasuk. Oh, enggak tahu. Iyalah. Oksigen, Ben. Masa oksigen? Apa nama dua jaringan pengangkut pada tumbuhan? Apa-apa? Apa nama dua jaringan pengangkut? Bentar. Udah balik sekolah ini anjing. Yang bukan. Jaringan. Apa nama jaringan pengangkut? Batang cabang, bukan. Silem dan volume. Oh ini. Cerdas. Ini masih apa lagu ya? Masih apa lagu? Siapa yang menemukan teori gravitasi, deh? Siapa Bang Edo? Isaac Newton. Oh my god, Albert Einstein. Oh my god. Saya harus beta pen. Ini apa ini? Apa yang biru-biru nih? Apa yang protein? Aku cari barium. Sayang sekali dia tidak bersamamu untuk beberapa level. Anjing bagus banget ya. Yang hancur. Aku dibuat juga oleh Dr. Alma. Menggantikannya tenang saja, dia akan kembali saat kamu di lantai 10. Kamu bisa menggali liverium. Level you. Pemerintah. Wah, apa nih? Anjir parah sih ini. Sumpah niat banget sih ini, buat cerita. Ini Pak, terniat, Ben. Terniat. Orang terniat yang kita review enggak sih, Ben? Terniat ceritanya sih menurut aku dia ini. Iya. Mikir banget tau. Asli, Ben. Jangan-jangan Bang Ino. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Satria yang buat map ini, Jok, menyamar jadi Nadia. Kan. Oh my god. Oke, terus apa lagi? Ah, ini. Ini saya angkat tangan. Aduh. Angkat tangan. Apa bentuk umum persamaan kuadrat? Aduhai, persamaan bentar, kuadrat bentar, ini, aku. Ini. Okay. Kan kuadrat, kan kuadrat. Ntar aku hitung-hitungan dulu, Jok. Ini matematika soalnya, hitung-hitungan dulu. Bukan hitung-hitungan ini mah, dihafalin. Apa bentuk umum persamaan kuadrat? Kan ini ada kuadrat ya, masa gak boleh aku milih ini, Ben? Coba lihat, Ben. Nah, mana apa? Apa bentuk umum persamaan kuadrat? Bentar, ini kan ada kuadrat ya, X kuadrat 2. Bentar. Ini, Jok, bukan gitu, no. Ini aku lagi matematikain dulu. Apa? Oh, ini. Oh, ini, no. Apa? Eh, apa itu? Apa kok ini? Alah, cari Google itu, mah. Tai. Apa rumus dari asam sulfat? Iya, asam sulfat ini. Oh, bahaya. Aduh.
Sempat main ya. Elda gini dulu sih. Aku setelah mengganti air semburan dukun dengan asam sulfat. Terus lari. Dukun jalan sih. Jika kamu mau tahu, aku bingung mau ngobrol apa kamu. Ada sesuatu yang buat ditanyain? Gak ada, malas. Oh, ini gak sih, Ben? C6H1206. Bukan dong, Hasok. Gitu kata Google, gak denger kau. Mana? Gak denger. Hasok ini. Ih, curang gitu Bang Epen. Google tiba-tiba menjawab, no? Oh, ada anu, Ben? Tuh, jawab. Organ yang bertugas memproduksi empedu adalah, nah, harusnya Bang Epen tahu ini. Memproduksi empedu, hati gak sih? Iya, salah. Enggak tahu, aku enggak pernah sama ini. Berapa kecepatan gravitasi per jam? Kalau ini gravitasi ya? Iya, gravitasi. Ini nih, 3,5. Wow. Berotak dong, kok. Pepin tolong. Sebentar. Apa soalnya? Kecepatan gravitasi. Oh, gravitasi. Ya inilah paling cepat, men. Tahu. Yang paling cepat. Ini enggak sih? Iya. Bukan, benar kan? Berapa sisi pada tabung? Berapa tabung, Bang Eno? Itu... Ayo, coba kau pikir. Tabung apa ini? Tabung tuh yang kayak gimana tabung? Yang bulat kan? Iya, ini enggak sih? Lah. Dua sih. Dua. Dua orang dongo maksudnya. Dong. Loh, tabung itu yang bulat itu enggak sih, Ben? Yes. Iya, tabung kok kayak drigen gitu kan? Drigen apa? Drum gitu. Coba ini no, TP aku dong. Aduh, kok ini TP mulu ah. Gimana enggak kesip kok aku? Kau ini, yang kesip sendiri. Asik banget ini Nadia, mantap anjing. Nadia ini mah ulangan, Cok. Dia minta jawabin kita. Satu. Nol enggak sih harusnya, Cok? Enggak ada sisi. Kalau berarti 4, kalau gitu 4. Berarti 4. Oke, okay, nebak. Bentar, tabung tuh yang kayak gimana sih? Aku mah tolol gini sih. Gambar tabung, tak cari dulu. Kenapa enggak langsung aja nyari sisi tabung? Oh, gini. Sisinya 1 2 berapa ini? 3, Pen. 3. Kok 3? Kan gini, kan bulat 1 2 tuh atas bawah. Yang tengah itu buat lingkarannya, Pen. Dilingkari kayak dikrekep gitu loh, Pen. Iya, bro, tak senku. Benar banget, no. Kita belajar, Pen. Soal 4 kimia. Atom 166 anjing ini enggak tahu aku menyerah ini. Coba. Pasrah. Enggak lihat aku soalnya apa? Enggak tahu. Sudah mau lantai 10 aja, santai aja dulu supaya jangan terlalu gegabah. Lantai 10 sangat berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya. Asli ini lihat bingung aku. Bingung ini asli balik atom lagi sekolah. Atom nomor atom 166 dan massa 293. Enggak tahu ini noh, beneran enggak tahu aku. Sekolah nuklir ini aku curiga si Nadia tuh. Apa ya? Ini. Dari angkamu 1344-3654 paling akhir 4 kita berarti 177-16. benar. Jangan sampai salah, Ben. Jangan sampai salah. Anu bahaya nih. Siap dulu. Soalnya tadi sulit aja. Sedikit lagi, satu soal lagi untuk menuju lantai terakhir, Ben. Oke. Let's go. Apa soalnya? Glomerulus adalah salah satu soal dari ginjal. Apa fungsi utama glomerulus? Bentar, ginjal. Oke, ginjal terus. Glomerulus yang di mana tuh? Gak tahu aku. Menampung urin, memproduksi urin, melakukan penyaringan. Penyaringan, Ben. Wow. Cerdas banget Bang Ido. Sugoi Bang Ido. Iya, aku salut. Aku termasuk sainers ya sih, Ben. Scientistik. Ini Ben. Nah, balik lagi barium. Halo. Aku kembali. Gitu dah yang anak kecil itu dah. Gua kembali lagi. Aku kembali. Jadi. Sebentar kok ini. Jika kamu bertanya di mana soalnya, aku yang akan menanyakan langsung padamu. Ini adalah soal fisika kelima yang menjadi soal fisika terakhir. Sebutkan 4 ilmuwan yang menemukan atom beserta modelnya. Waduh. Ada 10 opsi di sini. Wah. Dan kamu harus memilih 4 dari 10 porsi opsi. Nanti kamu akan teleport di suatu tempat yang terdapat peti di dalamnya. Di peti tersebut terdapat 2 buton yang bisa kamu pakai untuk mengaktifkan comment block di tengah untuk lanjut ke soal kedua. Kalau kamu belum tahu caranya, cukup jongkok atau cross dan taruh buttonnya di comment block terus kemudian. Wih, santai. Mulut bicara bawah, jangan ikut-ikut. Oke, sorry. Jadi, Ben,
Soalnya ini kita harus mencet ini, Ben. Bener. Aduh, jadi kayak soal sebutkan. Ini apa kok matematika sekarang? Astaga. Soal terakhir langsung. Gimana Bang Eno? Beneran menyerah langsung dong. Menyerah asli Dino. Ben, mending kau cari di Google, Ben. Kini kalau salah mencet-mencet dulu, Ben. Oh, yang ini, orang ini. Yang orang ini jawabannya ternyata mana? Di tengah. Yang si kecil itu yang di pinggir-pinggirnya, Ben. Kau jawab yang si kecil, aku jawab yang ini. Oke? Okay? Anjim, si kecil belum tentu ada ini. Ada kalau yang kecil, yang matematika ini enggak ada malah. Oh, iya. Yang menemukan atom besar beserta modelnya. Kan? Maaf ya Nadia ya, maaf nih. Aku udah tua, udah enggak sekolah ya. 4 tahun, jir. Sana klasik banget, Ci. Bukan alasan, kok aja yang baru lulus bongok gitu kok tadi sain. Saintis. Gak ada tombol anjir. Oh, jawab itu dulu kah? John Dalton, mana John Dalton? Pertama John Dalton dulu. John Dalton. Lah, lu, kok langsung? Ben! Oh, kemana kau? No! Dapet tombol aku. Lah, Ben ngapain kau? Jangan pencet barangan. Bohong anjim. Sir Joseph John Thompson. Oh, yang belakang kayaknya. Tuh. Udah tunggu situ aja kok. Dapat kuatan okay, aku. Nah, terus Hermes Rooftort. Hermes Rooftort. Nah, ini. Anjing beneran rotak senku Bang Eno, ternyata senku iya. Google. Ini siapa yang hancurin ini? Bang Epen pasti. Apa, aku gak ada apa-apa ini. Apa-apa enggak kok aku anjing. Wow. Ini loh yang tengah gak ada apa-apa noh. Mekanika pengen terakhir ini. Mana aku tahu no. Werner Heisenberg. Werner Heisenberg mana? Coba lihat ini Ernest. Werner. Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Ini cok gak ada nama ini kemana? Iya kok aku yang ngancurin. Oh kontol nyalain orang dulu. Ini. Ya, kayaknya itu pencet aja Ben udah yang ini. Sini. Lah, ngepen. Ngepen lagi anjing orang ini. Ya sini lo urin enggak berdusi urin enggak kau ini. Quantum Werner Heisenberg mana? Quantum Werner Heisenberg. Kok enggak ada ya? Enggak ada anjir, ya udah sih. Itu kayaknya terus matematika ini gimana Ben? Kau cari di Brandly ada ini, yakin aku. Enggak ada soalnya ini tombolnya. Ada, aku tahu tombol. Ini kita harus mencari di Brandly. Oke, Brandly harus nonton iklan dulu, jir. Oke, udah segitu aja pasti ada ini. Tuh, Brandly coy. Brandly. Ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15.5 meter dan lebar 8.2. Ternyata salah, bukan ini. Lah. Nah, kalau ini kayaknya dia buat soal sendiri. Anjing, niat betul. Jadi kita pencet-pencet saja. Nadia, kamu guru ya? Wah, benar. Bikin gak aku? Alhamdulillah, coy. Selamat, setelah perjalanan yang cukup panjang, kamu akhirnya menyelesaikan menara pengetahuan. Aku tidak akan mengira akan berpisah seperti ini, no. Si imut. Kalau kamu ingin kembali, mintalah ke Oliverium. Gak mau sih. Muts. Pengunjung lain yang berhasil sampai selamat. Kamu sangat berbeda dengan pengunjung-pengunjung lain yang pernah kami temui. Mungkin karena mereka sudah mati. Sudah lupakan saja. Anjing mati pengen sampai gara-gara menjawab soal otaknya meledak. Gelap ini banget. Kami akan merindukanmu. Anjing niat banget dong Ben. Gila apa? Bagus jir. Kapan ya?